Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kehancuran dunia di akhir tahun 2022. Di Indonesia, masyarakat mengenal ramalan Jangka Jayabaya sebagai salah satu raja di Nusantara yang meramalkan kejadian di masa depan. Tapi kali ini, kita akan membahas beberapa peramal hebat di dunia yang memiliki kemampuan seperti Jayabaya. Beberapa peramal terkenal di dunia ramai-ramai meramalkan kejadian yang nanti akan terjadi di tahun 2022. Bahkan, para peramal dunia ini meramalkan kehancuran dunia atau yang disebut dengan kiamat. Yang pertama adalah ramalan Jayabaya atau sering disebut sebagai Jangka Jayabaya. Ramalan ini telah lama dipercaya sebagai bagian dari tradisi Jawa yang salah satunya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri. Dalam ramalan Jayabaya, gambaran Indonesia saat ini sudah dijelaskan oleh Prabu Jayabaya dalam kitab kuno yang masih dipercaya masyarakat Jawa. Beberapa ramalan Jayabaya pun sudah pernah terbukti benar terjadi. Misalnya, Pulau Jawa akan sering kebanjiran, kemudian maraknya korupsi, hingga munculnya peristiwa-peristiwa mengerikan lainnya. Lantas bagaimana dengan ramalan di akhir tahun 2022? Tahun 2022, menurut ramalan Jayabaya akan menjadi masa penuh penderitaan, penuh ketidakpedulian, kesewenang-wenangan, dan banyak orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan ditindas. Yang lebih mengerikannya lagi, kiamat kecil akan mulai terjadi, seperti gempa bumi yang dahsyat, gunung-gunung yang meletus, laut dan sungai yang meluap, dan lain-lain yang akan menyebabkan penderitaan bagi orang-orang. Selain itu, diramalkan bahwa tahun 2022 akan banyak orang pintar dan cerdas, serta unggul, tapi gila hormat. Makanya, tahun 2022 ini diramalkan akan menjadi zaman penuh dusta, zaman sengsara, dan zaman angkara murka. Namun, setelah masa yang paling berat itu berlalu, akan datang zaman baru yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan, yang disebut dengan zaman keemasan Nusantara. Setelah datangnya Sang Radu Adil, yaitu Satrio Piningit. Yang kedua yaitu ramalan Baba Vanga, Vangalia Pandeva Kusterova, atau yang lebih dikenal dengan nama Baba Vanga dari Bulgaria. Buta sejak kecil, namun jutaan orang percaya ia memiliki kemampuan paranormal. Salah satu ramalan yang terbukti nyata adalah pecahnya Uni Soviet, bencana Chernobyl, tanggal kematian Stalin, dan masih banyak lagi. Maka tidak heran jika ia kemudian dikenal sebagai peramal tingkat dunia karena ramalannya dipercaya memiliki tingkat keberhasilan hingga 85%. Baba Vanga meramal di tahun 2022 akan terjadi beberapa kejadian yang cukup mengerikan. Pertama, akan ada virus mematikan yang ditemukan di bongkahan es atau gletser. Gletser ini dikatakan akan mencair seiring pemanasan global. Ramalan ini pun sudah mulai tampak saat bulan Juli 2021, saat para ilmuwan mempelajari es gletser dan melaporkan adanya virus yang berusia 15.000 tahun dalam dua sampel es yang diambil dari dataran tinggi Tibet di Cina. Virus jenis ini belum pernah ditemukan, namun belum membahayakan karena tetap beku. Baba Vanga yang memprediksi akan ada kapal asing yang bakal menyerang bumi dengan cara menjatuhkan bom di kota dan menawan orang-orang. Lalu di tahun 2022 juga akan ada rivalitas virtual di mana manusia bisa dibuat benar-benar tersesat karena menyebabkan gangguan memori dan bisa mengubah orang jadi zombie di dunia nyata. Selain itu, ada ramalan bahwa manusia akan terkena dampak kelaparan yang parah,
akibat perubahan iklim setelah lapisan es kutub mencair di tahun 2033 sampai tahun 2025 yang membuat permukaan laut semakin naik. Yang selanjutnya adalah ramalan Michael Nostradamus. Peramal terkenal asal Prancis ini adalah astrolog dan dokter yang terkenal karena bukunya Les Prophéties yang berisi kumpulan dari 942 kertain puisi yang diduga bisa memprediksi peristiwa masa depan. Beberapa ramalannya yang terbukti benar terjadi adalah kematian tragis Raja Prancis, kemudian kebakaran besar di London, terjadinya revolusi Prancis, hingga adanya bom Hiroshima Nagasaki. Semua itu sudah diprediksi akan terjadi oleh Michael Nostradamus pada 500 tahun yang lalu. Salah satu prediksi Nostradamus di tahun 2022 adalah akan muncul satu agama baru di dunia yang cukup dianut oleh umat manusia. Agama itu akan dipimpin oleh seseorang yang mendapat julukan pria dari timur dan membawa kedamaian bagi dunia. Namun kemunculannya sanggup mengembarkan timur dan barat. Terlebih dahulu, ia akan menghapus seluruh agama yang ada di dunia, lalu mendirikan agama baru yang akan dianut oleh semua manusia. Agama baru itu berisi 3 perintah dan 3 larangan, yaitu manusia dilarang melakukan perbuatan yang merugikan orang, dilarang mencuri, dan tidak melakukan kejahatan. Kemudian selanjutnya, ramalan Abhigya Anand dari India. Peramal dari India yang disebut-sebut sebagai anak indigo ajaib berkat ramalannya mengenai wabah COVID-19. Pada tahun 2019, Abhigya Anand membuat video mengenai ramalan apa saja yang akan terjadi di dunia saat itu. Dalam rekaman itu, Abhigya Anand menghubungkan sesuatu yang luar biasa yang akan terjadi, berupa wabah penyakit yang sangat mematikan pada bulan November 2019. Dan hal ini pun benar-benar terjadi. Setelah ramalan itu, ramalannya pun diakui oleh banyak negara yang mendapat firasat buruk terkait bencana tahun 2022. Ia mengatakan bahwa akan ada banyak kejadian yang dimulai pada tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan 13 Desember tahun 2022. Kejadian itu dimulai dari bencana alam, krisis ekonomi di semua negara yang membuat semua sektor porak-poranda, serta ada benda langit yang tidak dikenal bakal menabrak permukaan planet Jupiter. Tabrakan benda langit itu akan menghasilkan pecahan-pecahan yang bakal merusak atmosfer dan akhirnya berjatuhan ke bumi.